Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Miss Susan berharap kalian semua dalam keadaan sehat di rumah. Kegiatan kita kali ini adalah mencat gambar buah-buahan menggunakan kuas dan cat air. Yuk! Kita ikuti sama-sama ya video berikut ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan mencat. Kita membutuhkan gambar buah, kuas, dan cat air. Sebelumnya kita akan menuangkan cat airnya terlebih dahulu ya anak-anak. Di sini Miss Susan menggunakan 3 warna dasar. Yang pertama, warna merah. Kita tuang sedikit lagi. Lalu yang kedua adalah warna biru. Dan yang ketiga adalah warna kuning. Iya. Ini adalah 3 warna dasar. Pertama kita mau mencat gambar apel. Iya, warna apel apa ya anak-anak? Warnanya merah. Kita akan mencat dengan menggunakan cat air berwarna merah. Kita cat sampai seluruh bagian apel berwarna merah. Lalu kita mau mencat nanas, iya. Kalau nanas warnanya kuning ya anak-anak. Nah, setelah itu, bagaimana dengan daunnya? Kita akan membuat warna hijau. Warna hijau bisa didapat dari campuran warna biru dan warna kuning. Seperti ini. Warna biru dan warna kuning. Lalu kita cat pada bagian atas nanas yang berwarna hijau.
dan pada bagian daun buah apel. Nah, untuk tangkainya warna apa ya anak-anak? Kita mau menggunakan warna coklat. Warna coklat adalah gabungan dari tiga warna dasar, yaitu merah, biru, dan kuning. Nah, kita tinggal campur warna merah dari warna yang sudah kita campur sebelumnya. Seperti ini. Dia menghasilkan warna coklat. Kita mau mencat bagian tangkainya. Kita akan beri titik-titik pada nanas dengan warna coklat. Wah, bagus ya. Selesai sudah kegiatan keterampilan kita kali ini. Mencat dengan tema buah. Wah, kita sudah selesai membuat keterampilan hari ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video Miss Susan berikutnya. Dadah!